Porang, porang, porang jonggol. Porang jadi semangka. Kemarin waktu membajak nggak sempet ya, kita mau rencana mau bikin video porang kita buajak, nggak sempet bikin video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 11 Maret tahun 2024. Semangka kita Jupe hari ini usianya 37 hari. 37 hari semenjak pindah tanam. Kondisinya seperti ini. Dari lorong ke lorong sudah pada salam-salaman. Udah gelornya itu, batangnya itu udah 2 meter setengah. Rata-rata 2 meter setengah. Kita udah penyerbukan ya, udah dari seminggu yang lalu kita udah penyerbukan. Seperti ini nih. Nih. Udah sejari. Ini yang baru tadi pagi diserbuk. Kita bungkus plastik. Karena di sini musim hujan ya. Pagi kita serbuk langsung ditutup pakai plastik. Kalau enggak ditutup plastik, sebelum kembangnya muncul akan sangat berisiko rontok. Seperti ini. Yang insya Allah semangka jupe ini akan kita panen tanggal sekitaran tanggal 1 April ya, 1 atau 2 April akan kita panen. Selain jupe ada semangka kuning inden, ada juga inul, ada inul. Ini ya udah sejempol lebih gedenya. Lebar bedengan nggak beraturan ya, karena kita ngikutin bekas bedengannya daripada porang. Kita nggak bajak keseluruhan, kita cuma bajak yang di calon-calon yang bakal ditutup musa saja. Jadi jaraknya nggak beraturan. Ada yang 4 meter, ada yang 5 meter lorongnya. Mestinya kita pakai jarak as lubang tengah siring itu, teras siringnya itu, irigasi ya, saluran air itu 4 meter setengah. Tapi ini enggak rata. Ini yang gede ini udah apa ya, segenggaman ini, udah segenggaman. Jenis jufe. Baik, drainase ya, ini namanya drainase. Kalau lahan kita kemarin rata dibajak semua, kita itu biasanya pakai jaraknya itu as ini sampai ke as drainase berikutnya itu jaraknya 4 meter setengah. Berhubung ini ngikutin bekasnya porang, apa itu, bedengan porang ya, kita senemenemunya, ada yang kurang ada yang lebih. Oh ya, ini bekas lahan porang ya, bekas lahan porang, porangnya masih ada tuh, masih banyak porangnya, masih banyak karena porang harganya terjun bebas, tidak kita urusin. Porang, porang, porang jonggol. Porang jadi semangka. Kemarin waktu membajak
nggak sempet ya, kita mau rencana mau bikin video, orang kita buajak, nggak sempet bikin video. Ini buahnya, semangka non biji. Udah se kepalan tangan orang dewasa. Ini ya, lorong ini habis kita ukur pakai meteran Ratu Adil. Jaraknya dari asdrenase ke drenase 5,5 meter. Hari ini umur 37 hari, tanaman udah saling ketemu, udah lewat saling ketemu, udah salam-salaman. Bahkan ada yang lebih lebar lagi, udah saling ketemu. Yang ini adalah semangka inden, juga semangka inul. Ini semangka inden kuning lonjong, ini manisnya luar biasa. Ini manisnya di atas rata-rata semangka yang lain. Semangka inden usianya 37 hari. Inden. Jenis inden ini juga lorong 5 meter 6 meter udah pada saling ketemu. Cemek. Ini curah hujan yang tinggi di Jonggol Kabupaten Bogor ini. Panas juga paling 2 hari, tanah belum kering udah hujan lagi. Sampai nyumber-nyumber. Posisi kita di DPL 54 mdpl, tanahnya luar biasa nyumber-nyumber sampai kita kesusahan ya nyai selah, waktu mau baca itu sampai susah. Di periode ini keempat ini ya, saya nanam semangka udah keempat ini. Periode keempat ini saya nanam 5 macam. Juve, inden, inul, ada non biji, ada lagi semangka non biji yang de kulit luarnya hijau, di dalamnya kuning. Namanya lupa. Besok kalau udah panen saya kasih tahu. Dari Jonggol Kabupaten Bogor Jawa Barat, tanggal 11 Maret 2024 saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang hari ini sudah memulai puasanya, ataupun besok tanggal 12 Maret yang memulai puasanya di tanggal 12 Maret. Bila itu fikir wilidah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.